Super excited jalan-jalan naik LRT Jakarta. Ini kali pertama aku cobain naik LRT Jakarta di Kelapa Gading. Cara bayarnya bisa pakai kartu non-tunai apa aja. Tarifnya flat Rp5.000. By the way, aku pakai kartu multi-trip komuter lain buat tap in dan tap out. Dan berhasil. Bener aja, kartu multi-trip udah bisa dipakai buat naik LRT Jakarta, MRT, dan Transjakarta. Surprisingly, LRT Jakarta itu bentuknya lucu banget dan kebetulan kereta yang kunaiki ini edisi khusus Jakarta. Desain luarnya berwarna merah dengan motif batik Jakarta dan simbol Abang None. Desain di dalamnya juga gak kalah heboh. Ada pengetahuan kecil tentang budaya Betawi yang didesain menarik. Suka banget deh sama interior LRT ini. LRT Jakarta memang cuma 2 gerbong kereta. Minimalis banget. Rutenya juga hanya melewati 6 stasiun. Dari Velodrome ke stasiun Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Jangan lupa abadikan momenmu melihat sisi Jakarta dari dalam LRT ya.